Pemirsa, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hestindan Haris mencanangkan program keluarga pelopor perubahan di Kabupaten Merangin. Kegiatan ini diikuti oleh para kader PKK se-Kabupaten Merangin. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hestindan Haris pada Kamis 7 Oktober menyambangi Kabupaten Merangin dan disambut langsung oleh Bupati Merangin Mashuri. Ketua Tim Penggerak PKK Merangin Nurhaida Mashuri serta jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin. Kedatangan istri orang nomor satu di Provinsi Jambi ini dalam rangka pencanangan keluarga pelopor perubahan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hestindan Haris mengatakan, dengan kemajuan zaman harus ada penguatan-penguatan lagi terhadap para kader Tim Penggerak PKK, terutama di bidang teknologi agar para kader dapat menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat. Penguatan-penguatan lagi di berbagai bidang. Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi juga memberikan secara simbolis kartu identitas anak, memberikan bantuan bibit buah-buahan untuk para kader PKK di Kabupaten Merangin. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.